Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A SMP Negeri 4 Kota Serang akan menampilkan sebuah drama yang berjenis drama tragedi yang berjudul Kolam Hitam Ketika Aku Mengidap AIDS. Sebelum itu, perkenalkan nama pemainnya. Ito Trikanasi berperan sebagai Sony. Siti Amina berperan sebagai Kak Mina. Widya Natalia berperan sebagai Ibu Sony. Gilang Ramadan berperan sebagai Bapak Sony. Jasi Agam berperan sebagai Abel. Candida Azhara berperan sebagai Zahra. Muhammad Afisena berperan sebagai Asen. Tasya Fawahisa berperan sebagai Tasya. Nia Widya Desita berperan sebagai Desi. Buku Sega berperan sebagai Buku. Indah Murjana berperan sebagai Sri Tuhan. Desi Aunia berperan sebagai Dokter. Putri Ayu sebagai Suster. Fisga dan Fani berperan sebagai Polisi. Wajah Febrianto berperan sebagai Aki. Denny Hidayatullah berperan sebagai Jack. Ratu Farah Sukova berperan sebagai Farah. Rita Fitria Ramadhani berperan sebagai Guru. Saksikan penampilan kami. Desember 2002. Hiduplah seorang yang memiliki penyakit yang menular. Ia hidup bersama ayah dan ibunya serta kedua bapaknya, yaitu Tina dan Andre. Ia tertular penyakit AIDS karena ia menjadi resipien yang dialirkan darah yang mengandung virus HIV. Saat itu, Sony memeriksa keadaannya dan dokter memberitahu hasil labnya. Ternyata, bagaimana dok keadaan adik saya? Suster, tolong ambilkan hasil labnya. Ini dok hasil labnya. Menurut hasil lab, adik Anda menderita penyakit AIDS. Apa? Bagaimana bisa dok? Adik saya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, penularan AIDS itu tidak hanya dari perilaku yang terlarang saja, tetapi bisa juga dari air susu ibu, obat-obatan terlarang, dan juga dapat menular dari transfusi darah. Oh iya dok, dari minggu yang lalu adik saya berdonor darah dari organisasi pendonor darah. Oh iya, mungkin itu penyebabnya. Tapi dok, berapapun harganya, akan saya bayar asalkan adik saya sembuh dok. Maaf, hingga saat ini penyakit itu belum ditemukan obatnya. Dokter, ada pasien donor darah dan harus segera diobati. Oh iya, maaf, saya harus mengobati pasien yang donor darah itu. Amina, mengapa engkau menangis? Siapa? Aku tidak menangis. Oh, ya sudah, ayo kita pulang. Ayo. Di rumah, ayah dan ibu Sony sedang bertengkar. Mas, aku sudah tidak punya kesabaran lagi untuk menghadapi kamu, Mas. Aku sudah lelah dengan semua sikapmu yang selalu bermain judi dan memainkan hati perempuan. Lalu, mau kamu apa? Mau cerai? Iya, aku mau cerai dari kamu. Ya sudah, mari sama kamu. Urus anakmu dengan benar. Lalu, telepon ayah Sony
aku sudah muak lihat kalian semua, terutama si Sony ini. Baguslah kalau ayah pergi, itu lebih baik untuk kami semua. Sony, bangun, Son! Kamil! Ada apa ini? Kak, Sony pingsan. Mengapa bisa pingsan? Sony di dalam sama ayah, lalu ayah pergi begitu saja. Ya sudah, kita bawa Sony ke kamar. Sudah, lihat ada guru datang. Ayo, kita duduk.
itu. Kenapa? Kenapa harus aku yang nanggung semua beban ini? Kenapa bukan dia? Dia atau dia? Dan bukan kau? Kau atau kau? Bahkan bukan orang-orang di luar sana yang memakai obat terlarang, berhubungan terlarang. Lalu kenapa harus aku yang tertular? Haruskah takdir dihentikan oleh masa lalu? Dan apakah dunia mencoba mempercepat masa depan? Kenapa? Apakah semua itu bisa dilakukan? Segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit,
Amel kejang-kejang lagi. Ketika dijenguk oleh ibunya, Amel mengaku dan saya tahu lagi. Amel, sudah Amel, sudah. Ya ampun Amel. 4 hari sebelum akhir tahun, Mas, pokoknya bagaimanapun, aku ingin gadget dan perhiasan Latino. Kalau tidak, kita harus berpisah. Jangan, tunggu 2 bulan lagi dong. Maaf, aku tidak bisa bertahan denganmu. Jangan ganggu-ganggu aku lagi. Jangan, jangan. 3 hari sebelum akhir tahun, Sony jatuh sakit karena sakitnya berpain pada dirinya. Maafkan aku, karena aku telah menyadarimu. Aku hilang. Tidak, aku hilang. Ya sudah. Ya sudah, ayo kita bawa Sony ke rumah sakit. Ada apa dengan Sony? Kenapa dia? Penyakitnya semakin memparah di dalam tubuhnya. Ayo. Ya, ayo. 2 hari sebelum akhir tahun. Thank you.
tanpa kepolisian hal itu akan menjadi bencana.